Gila, sekarang Brody se first pick itu ya? Eh, kalian detik berapa? Dan juga untuk kira-kira yang biasa 9. Tanya lagi ya. Udah. Ini enggak ada sama. Loh, kok gua dari kedua tim ini lebih memilih 24, 23 lebih ke itu udah band 33-nya. Belum, ini baru band Kaja. Oh, gua kecepatan. Hitung-hitung. 9, 48, 47, 46, sama gak? Yang beneran ya, sama. Di prioritas banget. Novaria first pick. Baru pick Novia, Novia. 42, 41, 40. Apa? Siapa lu Novia? Iya, lawan Saudi Arabia. Novaria pasti ya. Berapa Jo, berapa Jo? 40, 39, 38. Loh, Jo, hitung terus. Ma. 4, 3, 2, 1. Novaria 29, 28, 27. Ketahuan gila lu. 223 bukan Jo, 22. Utility berarti ya. Wah, siar lama tahu HP gua. Tahu. Gua mau dicek kapan pun Jo. Dan aku Jo. Apa? 13, 12. Oke, oke. Belajar ngitung dulu guys, walaupun kita ini harus matematika nomor 1. Nanti yang paling utama itu keterbukaan ya. Woi, dia tetap Tenisa loh, enggak ada Brody loh. Sebenarnya itu Mongolia atau Mesir ya. Tapi emang, emang loh, dari ISL kemarin juga Tenisa terus kan. Gila kayak Brody lu ban. Oh, kita herongnya sama aja tadi nyusahin kita Brody udah di ban anjing. Udahlah, kita masih ada apa ya? Apa ya? Saken ya, selain Brody sama Melisa ya? Kari. Oke, okay, tadi Islam masih ada dan juga tetap dengan power kick mereka ya. Sih. Selingkuhan ya, Bang juga goblok. Max hamil. Oh, hamil. Berapa bulan, Max? Udah mau lahiran, Jo. Udah 8 bulan, sebulan lagi. Oh my god. Cowok tuh cewek. Kalau mereka enggak punya. Cowok tuh cewek. Cewek, entar tanggung jawab ya. Bilang ke gua udah 14 bulan. Bisa kabur karena ada Digi. 14, Mak. Sekarang ini positioning-nya ya. Kelamaan itu tahu, Digi kembali akan keluar. Waldi, thank you. Halo. Bakal masuk Baksia, sebagai Baksia. Ya. Tuh kan bener. Ajarin Ken gimana main Baksia Ken. Novaria, Baksia dan juga Beatrix. Ini kombinasi yang kita Cloud juga kemarin melawan Saudi. Dari kemarin enggak ada Cobi Cloud deh, Cok. Dari kemarin dikasih Brody terus kali. Untuk outrange dan iya sih. Untuk main makronya dengan clean juga, Jo, clean. Sama juga dengan vision. Oh, sekarang Cloud cepat karena dia langsung buka Nova juga, Mas. Cloud-nya lawan Nova enak juga. Oh iya, bener juga ya. Apakah mereka bakal coba untuk menggunakan Fanny di sini? Tapi enggak, kemarin lawan Novaria juga clean aja. Novaria mungkin assassin bisa menjadi pilihan. Kayaknya emang PH. Setuju sih kalau assassin banyak ya draft-nya anjingnya. Tergantung lawan lawan sih kayaknya. Kayaknya kalah, kita kalah hero pool nih gue liat. Kalah. Harus diakui untuk hero pool emang lebih kaya lah. Bisa tiba-tiba Baksha Shield United, Retri kabur. Tergantung Saken juga sih sebenarnya. Saken banyak, gue enak guys. Ya mungkin Fred. Kalau hero pool cobalah ini Filipin kita bandingin sama Oni. Parsha. Boleh coba. Tuh Parsha keluar anjir. Udah lama gak keluar nih Farsan nih. PO sih semua bisa guys ya. Gak perlu ditanya lagi PO. Sampai main cowok-cowok gitu juga bisa dia pasti. Yang bisa dipegang, bisa digunakan oleh tim Filipina di sini tapi Farsa. Dari zaman dulu dia, dari zaman gua main juga udah hero poolnya lumayan bangke. Mungkin ya bisa dibilang sekarang karena kita belum melihat juga XP lane Chorizo. Iya juga ya, ada yang nanya Joy lepas kok gak diambil Ken ya, iya ya. Karena emang meta di ESF ini gak sih kayak invade, objektif. Di depan ini, Farsanya selain dari gak ada dive. Grok cok. Wah, bisa grok ini weh. Untuk menangani Matrix lah. Oh, Grok bagus ya. Iya. Ada Novaria juga kombonya guys. Grok lapu bagus ini. Chorizo juga power banget tahu gua. Seneng dong kenapa Chorizo yang bikin comeback kemarin Grok lu support lah. Iya ya, yang di red buff yang ditabrak ya. Ya. Itu di red buff kena 4 apa 3 ya? Boxnya memang disiksa, tapi ya sabar, kita mikir dia ban Xbox berarti dia mau Frederin nih kayaknya. Yang kita bilang sustainability-nya dari Xbox. Enggak, udah pasti hyper tank dah. Banget si Grok XP boleh juga sih. Enak super saya enak buat lawan Cloud Beatrix. Iya. Cloud ini Cloud Parsia. Dari Sorizo yang biasa kita lihat Ice Queen 1 yang harus di Grok XP bisa guys, terus sama satu roamer lagi. Harus. Atau enggak kalau udah Grok XP roamernya Nova bisa enggak ya? Dan juga Lancelot yang tadi kita bahas. Jadi bisa maki satu lagi. Dan juga dive. Tanknya satu berarti jelek sih. Lawannya karena Cloud. Grok soalnya pasti damage ya. Kalau lu lawan Cloud jangan pick dua super. Kena 5 ya, buset. Berarti ya, harus ada roamer lagi. Kufra oke sih. Frederin gak sih ini Martis atau Martis sih Filipin nih?
Kalau dia main Xbox sih harusnya bikin jungle tank ya. Kalau logikanya ya. Yang bisa menabrak logikanya ya. Gak taunya tiba-tiba Lancelot anjing. Main Xbox tai. Mancing kali. Orang lu udah farsa juga bisa main Xbox. Mereka memiliki tuh kan. Kalau lu main Xbox udah pasti. Udah ya. Itu udah pasti hyper tank lah ya. Grok gak sih? Aduh ini grok mantap nih. Mantap mantap mantap. Apalagi selain grok nih. Di ban. Oh iya Lens di ban ya. Yuzong ya? Grok sih udah paling mantap. Sumpah. Grok! Gak main banget kena grok masalahnya. Woi sorry Zo, lu kemarin gendong tim pakai grok deh. Entah groknya ROM atau groknya XP sama-sama oke sih. Enaknya ROM atau Mage untuk game ini. Ingat guys ya waktu itu Aura lawan RRQ yang sama hati pakai grok sampai gak main anjir. Ya cukup mengganggu lah dia. Oh ini edit. Enggak lah. Kalau kan nanti untuk edit kalau di XP tidak bisa kelihatan asal ikonnya enggak. Kurang tahu sih gua kalau Mino. Wah, Mino. Mino grok cloud ya. Sama grok beneran mau menggunakan roamer yang ah. Suka ya guys ya. Mantap ini baru. Mantap mantap mantap. 3 tank. Ini Beatrix-nya harusnya enak banget sih. Tapi PH ada salah gak sih dia ban Xbox gini, ini? Kan dia udah pick Farsha ya? Fatal ya, kalau dia ban Grok, dia ban Grok lumayan pusing ya? Iya, kalau dia ban Farsha, kalau dia ban lawan Xbox kan ada Farsha dia. Enggak, bukan itu, mikirnya tuh dia pengen di objektifnya lebih kuat. Jadi dia secara gak langsung ngebannya tuh hero yang annoy buat ke Fredrin-nya gitu, atau yang frontline-nya gitu. Grok juga. Grok kan hero-nya momentum. Dan kelihatan mungkin dari tim Filipina bisa sih, tapi sih groknya ini kalau bikin Fredrin yang enggak bisa retri ya. Main late game ini mah iya. Enggak juga sih guys. Main early early kalah sih ya. Xbox-nya. Apa Terizla Farsha. Anjing. Anjir. What the fuck? Peler, cok. Recall-nya bisa di heal, bisa di heal. Valir, Valir. Valirnya enak banget di sini ya kayaknya. Valir juga enak di hero. Waduh, guys. Dia lagi lompat stop ke depan didorong lagi. Mino sama Baxianya lumayan dicepok-cepokin terus nih. Gila, flare, flare. Wah, kalau Valir sih gua enggak tahu ya guys ya. Ngelawan ginian enak atau enggak ya? Aman, udah hiatus, hiatus. Dan aku lagi udah tamat ya. Susah nyari kontennya. Susah untuk tangkap dia. Kuning dulu lagi. Menarik banget ini draw Filipin. Chance yang bisa dipakai atau ada momen besar yang bisa dimainkan oleh Valir lawan 3 tank. Okay. Valir kayak Xbox lah, lawan tank-tank enak. Wah, ini hero kiri sih jujur ya guys ya. Patah kakinya kena peler, guys. Valirnya sebagai cover hero. Member Jogati enggak boleh. Oh. Dari arah belakang sama juga dengan Fredrin. Pintaran lah itu, kan bisa backstreet. Masih dengan dive-nya. Mereka harus coba untuk dive ke belakang dan mungkin masa sih enggak boleh udah gede. Soalnya emang PH udah punya 2 tank, guys. Fredrin sama Terizla. Jadi dia bisa main 2 match, bisa main 3 tank. Bener-bener fleksibel counter di akhirnya. Akumulasinya tuh tiba-tiba bisa jadi terlihat besar. Buat Valir banyak bocil. Itu bocil-bocil ngerti enggak tuh? Ngerti enggak tuh? Haiya. Eh gimana bahasa Romania ya? Halo, halo. Indonesia menurutku untuk tim Fatty Turtle ini hati-hati banget. Mereka megang apa? Yang tepukannya Indonesia tuh kayak gitu ya. Efek nokturnal ya. Kena fireball-nya terus efek. Ini pakai HP-nya apa, Max? Ini bakal OnePlus. OnePlus ya? Yo. Iya sih, emang gua juga pakai itu sih, guys. Lancar banget, emang. Yes, Beatrix ini serius, Mas. Kacau, men. OnePlus Pro Max. Beatrix. Gua OnePlus aja enggak tahu coba apa tadinya. Kalau ketawanya di kick juga dari JKT. Yang ada di sana sulit di juga ya. Kita, ya udahlah guys. Draftnya megang mana? Kalau begitu, kayaknya gua you on top aja sama pacar lu. Let game. Jadi lu pasti fokus dulu, si on top ya. Kalau misalnya jodoh, akan kemana? Gak bikin apology. Lumayan pertimbangan, cuma kayaknya sekarang nggak dulu lah Shiorin karena udah terlalu padat juga kan turnamen segala macam. Tapi nah tapi early game kayaknya kuatan Filipina sih guys. Terizla, mereka ada Terizla, Frederizla, Valir yang bikin kuat sih. Iya Valir bikin kuat. Kanan ngeri sih guys. Buat objektif juga Valirnya bisa dorong juga kan. Jadi Baxia Moretri didorong ini. Dimas lu dari dua minggu lalu makan malam lu anjing. Sate kulit sunat goblok. Sate biji aja lu makan sono. Betul.
Kata Luminer, pick Valir, Autolus, Mike. Dari kedua tim ini multidimensional ya, berarti ada dive, ada front to back, ada poke-nya juga dari kedua tim. Ya, Kispo gak pernah liat Valir juga di rank masalahnya. Yang range, advantage yang clear ya untuk Indonesia. Ngerti juga kok hero-nya. Thank you, Ana. Ada Beatrix, ini dua sih mainly. Ya, semoga aja gak aktif lah ya. Kita lihat ya guys ya. Seberapa power Valir di game ini guys. Grok nangis. Early game-nya sih power sih guys. Kita sebutnya clear berarti ya, bukan Valir. Player, player. Welcome Arkan. Udah kali 2,5 hitbox. Valir salah pick, gak mungkin salah pick orang pick terakhir. Emang gimana? Iya, mainin aja dari range karena itu memang... Valir susah mati. Sebenarnya gak juga sih. Open BO berapa nih, Meh? 1-0 sekarang BO-nya. Nabrak, mereka bisa mainin di sana. Nabrak di sirip torrent, knockback ke belakang. Terus juga bisa ditahan nanti pakai efek standar. Anjir lah, gara-gara waktu itu ada satu yang donit nanya. Kepala Ken kenapa goyang-goyang, terus gue jadi ngeliatin terus. Iya coy, itu kenapa ya? Gue tadi pengen nanyain. Randy, thank you. Emang iya goyang-goyang? Tuh, kayak stretching terus. Guys, kayak ini. Janganlah. Betul. Kecuali Cloud bener, semuanya ini, guys. Memiliki sisi di dalam kitnya ya. Tapi Tibo. Kalau untuk sisi kayaknya memang... Oh, Tibo juga gitu ya? Banyak juga ya, berarti dari Indonesia. Karena iya, gua gak pernah ketemu dia sih, gak tau. Yang ini juga tebel di arah depan. Emang kebiasaan. Sisi banyak dan... Kayak Udil kan kayak suka ngedip-ngedip juga kan? Iya, tapi aku pengen... Kalau Tibo bukan kebiasaan sih. Kita harus jangan dibahas. Mulai-mulai. Oke, guys. Let's go! Let's go! Oke, mari kita lihat Om Wawa dan juga semua penonton. Mari kita dukung juga untuk Indonesia. Gunakan hashtag Team Indonesia di kolom komentar sekarang. Boleh langsung di spam karena kita udah di layout. Buset ini apa nih? Berani bener nih si Flair. Diharas ya Unigo. Unigo masuk dengan fireball dia. Membakar. Tanknya tuh siapa? Siapa sih nicknya Max? Owen. Oh iya. Owigen. Owigen. Oh, oke. Langsung anjir. Dapat si Valir. Hah? Iya anjir. Oh, dia pakai retri anjir. Berani banget ya Valirnya. Gila, Valirnya mainnya kayak gitu ya. Minum maksinya sih. Pemenangkannya mengamankan. Wah, kena nih Vin. Parah sih. Aman sih si Vin. Nova juga gak bisa ngeharas dia. Belum, belum. Kalau udah ada item baru sih. Iya. Pertama kelihatannya gak ada. Kalaren soalnya. Itu ada efek stun. What? Kenon? Mati. Kasih tau Kenon. Udara jam juga dari Vin. Boom. Hap. Anjas. Gantian lu sekarang disiksa Zorizo ya. First blood. Kenon. Membalaskan mungkin first blood yang terjadi di game yang pertama untuk Zorizo. Thank you Queenie. Dendam banget sih kayaknya. Ada ini kan. Dua kali di take down. Tapi Baxianya kalah level ya. Meskipun first blood. Semoga ya, semoga ada ya. Karena ini banyak yang gak bisa. Kayaknya kalah level guys gara-gara Valir tadi. Karena mereka berhasil untuk dapetin kan creeps tadi. Di jungle milik tim Indonesia dan turtle yang pertama udah 4 duluan parsenya cok naik ya woi woi aduh woi turtle nah level 4 grok level 4 thank you wah mati Vin anjir minonya tuh sapinya jadi sapi bakar guys sapi bakar iga bakar bisa makan skornya tapi sebenarnya early gamer ada berat guys karena itu memaksakan minonya didorong sama player aja ke sana ya sama-sama oh, saling kecewa. Rainer dapati from second. Lu harus panggilin nama Leo Koce tahu tiba-tiba datang dia nanti Max. Wah. Nice banget gila kelas Ode. Langsung menyamakan dari killnya. Kasih tahu Sorizo, crot. Dan cukup. Jadi combo Grok sama Mino nih bikin Predator-nya bisa mepet oleh Super Ken. Ya. Super Ken sekarang masih memiliki resource objektif yang objektif sih harusnya kita menang terus ya. Si Ken sih jago banget ya objektifnya. Ya. Filipin tuh kalau mau menangin harus sebelum kayak gini harus diperangin dulu. Setupnya sudah ada, tapi... Gila, Predator ya. Trampolin anjing. Udah trampolin, Groknya juga trampolin kan? Ulti gak kena. Iya. Naik juga jadi. Crot. Oke. Mari kita lihat di sini. Kelihatannya tadi makin lihat game makin enak ya kita Indonesia guys ya. Oke, dari kedua timnya. Boleh cobain karma atau rascal poison. Itemnya kok kayak gini ya? Vanilla toxic. Gak bisa ngirim, gua enggak aktifin. Orangnya aja enggak kelihatan, cok. Coba tuh memaksakan penalty zone yang sebiji semua. Bak. Mati lagi. Kanan off flicker. Tapi kanan masih juga bisa menggunakan flickernya untuk disengage. Sugar Rush, thank you. Pressure-nya Rugi flicker. Game yang ke tim Indonesia mereka mempressure
tidak memberikan keleluasan untuk Kenan. Thank you, bro. Bagaimana di game yang sebelumnya waktu mereka mempressure Zorizo. Top lane masih aman-aman saja. Awal-awal aja lah susahnya, guys. Top lane. Draft kiri nggak kalah enak juga, guys. Ada Renner Apati sama skill 2 Novaria, guys, ya. Kita nggak boleh melupakan combo itu, guys. Soalnya hero kanan itu ada 3 hero empuk, guys, yang bisa diinstan sama sniper sama skill 2 Novaria. 300.000 lebih. Dan Prince jatuh adalah untuk tim Indonesia sekarang. Ayo, turtle kedua dah. Untuk mencicil HP dari tim Filipina. Thank you, Sukma. Thank you, Sukma. Enggak digago juga. Betul. Kan, Tiano sendirian. Jelasnya untuk mungkin urusan cicil. Cuma di sini Terizla dipanis terus ya. Lebih besar. Emang Terizla tuh lawan Grok? Susah, Mac. Apa gara-gara di pangolir anjing? Gara-gara kena. Thank you. Terizla enggak mungkin kalah sama Grok, Cok. Cetusnya. Namanya Turtle atau Lord. Yes. Baksianya yang dikeluarkan. Thank you, Lord. Kita lihat retry dari seorang Ken. Kelas, Vin. Predator-nya enggak bisa masuk, anjir. Cakep. Predator-nya enggak bisa masuk, ya. Flicker kabur, disengage yang sangat baik. Tapi ada shield unity lagi. Baksianya menggila. Coba nge-lockdown. Kali, mati nggak nih? Dari Indonesia. Tapi Valirnya tai banget. Tidak cukup. Ultinya Preden ini true damage juga atau gimana sih? Kok sakit banget? Hasil untuk menumbangkan super kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak deh kalau true damage kayak OP banget dong. Iya, enggak harusnya. Ini lah true damage. Di sini Nova perlu enggak perlu ya? Nova nanti. Combo sama Beatrix, Jo. Bolon Valir sama Beatrix sudah memiliki satu. Ya Nova lumayan scaling banget sih. Kombonya ada sama Renner Apati, ada Grok juga damage. Tim Filipina. Banyak sih kombonya. Sebenarnya Indo untung tahu nge-pick hero kayak gini, tapi objektifnya dapat 2 kali udah. Iya, karena Filipina harusnya menang early kan. Tapi ini memang damai banget dua-duanya. Jeleknya Filipina dari tadi pas mau turtle tuh enggak diusir-usir gitu loh. Udah ngumpul baru perang. Itu mah like Indo, guys, kalau ngumpul. Meredus damage dari Valir sangat signifikan. Wah, salah nih Unigo nih. Unigo nih. Wah. Mati nih Rekitano. Max range kena karena Flicker ulti terpaksa. Bah! Gimana? Iya. Dengan flickernya berhasil menumpangkan. Nice, guys, enggak apa-apa, guys. Cuan. Cuan, lu lihat. Dapat turret. Mati cloudnya. 15.000 gold. Sudah dipegang. 1k gold lead. Ya, dan inilah yang kita harapkan adalah mereka bisa menang dari lumayan tai ya, Sorizo ya. Atas tim Filipina kemarin untuk early advantage dari sisi gold. Di mana ya? Mereka tapi di sini mangrok sih mantap banget di early game. Oke. Coba kita lihat replay lagi, Om. Dari mana sih beneran dari mid, ya kan? Dari mid langsung jalan ya. Sangat-sangat baik dari Indonesia. Langsung ke atas. Ya, dan siring taruhnya memang dilepas. Skandal, thank you. Semoga suka ya. Jadi gak ada efek knockback yang bisa diberikan oleh Odigo tadi. Thank you, JB sama 8 detik. Lihat peluang juga flicker wild charge. Dimana dengan tumbangnya gold laner ini akan membuat sakit. Itu kalau Claudenya pakai purify pun tetap mati. Sakitnya juga udah enak nih dari tadi farming terus. Wow, Amin, Emiko. Aduh. Wah, enggak dapet ya. Tapi masih ada knock up lagi. Miss ya, retrynya. Iya, tahu gua. Wah, gila. Wah. Yang udah delay lumayan. Kalah ini, guys, kalah retry, guys, padahal butuh Reflame menang. Dia baru bisa tumbang. Udah di tadi enggak ke stun ya Frederick-nya apa gimana? Ini sama habiskan semua stun skill ya, dari lawan-lawannya. Tapi dari goldnya tiba-tiba jadi sama. Yep. Welcome Akbar. Semuanya sangat berimbang. Jadi sorry. Enggak apa-apa, masih sama kok networks-nya. Tim Filipina. Jadi sama. Dia ada Beatrix juga. Late game juga harusnya pikir apakah purple kuat lah. Beatrix kuat lah. Varian juga bakal lebih kuat. Groknya juga Filipina mereka memilih untuk melakukan invasi dan bahkan ada konsil. Yakin ini Valir mau ke Grok bisa oleh Unigo. Bisa. Mage ya. Coba 1v1 mungkin di sini atau Searing Torrent yang mau digunakan ke Solis. Valirnya ngeflank bangke. Valir ngeflank bahkan minion sudah clear oleh Sorizo. Tidak ada bener juga mungkin value yang bisa didapatkan oleh tim Filipina di arah atas. Gua enggak tahu sih Mas Valir support apa sih. Thank you Rerki, tanyain Mas Paldi, ART-nya udah nikah belum? Penting ya. Buset.
Tanya sendiri lah, bro. Kenapa kalau lu tanya pas ini? Ya ampun, Saken. Oh, Jik. Solo kill tidak. Ada predator solo kill, Cok. Kayaknya enggak deh di tetes, Cok. Kenapa Parke ya? Parke ditolak lagi dan lagi digunakan di arah atas. Ini go. Oh, mati Saken lagi leading. Iya, lumayan rugi. Untuk nge-dive. Tapi ternyata enggak mau terlalu komit juga sih. Ya, dan item dari Udi. Emang enggak bakal gampang guys game-nya. Sudah ada ice cream tuh. Jadi sangat slow ketika sudah terkena siring. Welcome Acil. Belakang masih ada efek knockback lagi dan team fight. Oke, cuma Astral Echo di sana yang dikeluarkan. Kanon penalty zone. Secara defensif kanonnya mati enggak nih? Di sini tapi minus fury. Fighter Airstrike mati juga. Sih harusnya ya. Mati. Oleh Astral Spear dari seorang Moreno di sini. Balik. Ada pertukaran kill tadi sinian yang ditumbangkan sekarang. Aduh, sapi, sapi. Ada beberapa shot lagi, satu buah hit. Aman. Valirnya bisa punish lagi ya. Terpaksa untuk mundur kembali. Iya, dan ini dia untuk dari tadi sih skill shot Unigo enggak yang serem-serem banget ya. Harus mencari posisi terlebih dahulu karena Valire enggak kagak terlalu nempel sih guys. Sudah mulai di-start oleh tim Indonesia. Sepertinya Reku Tirano masih butuh item kali dan dicepetin. Wah, gila anjir, hampir aja. Thank you. Anjing. Thank you Ken, gila. Wow! Mengerai rapat di front second lagi di atas Lord. Ya, memaksimalkan range nice, tadi. Nice. Astral Echo dan juga Renon apat yang memang connect. Hilang. Dan Caesar masih berpotensi. Woi, sepi. Filipina dan mereka berhasil menembakkan Finn. Oke, dan juga mengamankan Tara tier 1 di arah. Waduh, nah, masih ada pertukaran. Ingat kembali di dalam match ini enggak ada yang gratis. Selalu harus ada pertukaran. Super Ken dan Saison kelihatannya mau coba untuk retry battle part 2. Kali ini Saison yang memenangkan. Ini apa parsianya pun jadi kayak free juga ya. Sudah backup. Sorizo juga dengan rotasi. Ini makan anjing hilang kembali. Anjir lah. Bahkan Astral Spear-nya masih bisa di body block oleh Kanon. Anjir Peo nih. Si Peo sih targetingnya serem banget ya kalau main Magi ya. Enggak Valen, enggak Parsha. Kayaknya kalau ngelawan gini Saken mainnya sniper dulu deh guys, enggak bisa ngehit-ngehit deh. Dan karena sekarang Lord ini hanya berjalan seorang diri tanpa pengawalan tadi meskipun terlihat memang Sorisa berusaha untuk membantu ke top lane. Kali kena Terizla, Farsha connect. Kali kena Terizla, Farsha langsung auto dead, Cok. Auto-auto. Hitbox dia kan ada dong. Dekan ya dari Astral Echo-nya. Rakitiana walaupun udah coba side step dikit, gak bisa. Susah banget, masih kena. Thank you, Sukanin. Siap, terima kasih ya. Tadi guys, 30 menit. Dan melihat dengan posisi reset seperti ini. Jadi yang berarti memang kita bilang oke lah, Valir ini bisa mungkin untuk mengkontrol kalau nantinya ada tipe tabrak yang coba untuk diinisiasi oleh tim Indonesia. Tapi kita tahu ini bukan tipikal tim fight tabrak, tapi lebih ke mengandalkan range dan itu dia terjadi lagi. Gila, game Astral banget, serius dah. Yang dilepaskan dari game 1 oleh guys, Moreno yang berhasil mendapatkan hit damage. The real grand final ya. Iya, Cok. Kayaknya yang grand final sebelumnya MSC ataupun ESL dibantai Jo ya. Dibantai. MSC kemarin iya, ESL iya. Ini baru namanya grand final. Sudah lama sekali tidak menonton grand. Wajir. Kenanya Valir coba apa? Iya, warganya free dong. Masih ada purple buff yang langsung. Wah, warganya free banget guys. Bahaya black mission-nya. Akhirnya. Berani banget. Berani lah, udah gak ada apa-apa lagi. Langsung di slow down. Jelek sih mission-nya sih. Buat apa gas Valir? Iya, Torino salah. Wow, team fight-nya. Ya, walaupun club juga ada, tapi... Itu sih gila sih, nabrak langsung kayak gitu si Sorizo. Sorizo harus lebih kalau harus kayak ngebayang-bayangin dulu depannya bonyok, baru tabrak belakangnya. Harus dikomboin juga lah, walaupun gak kombo sebenernya. Bisa sih mainnya, tapi ini sing itu. Dan win of nature itu sih, win of nature-nya yang bisa bikin dia sangat... Kayak kemarin lah, dia datang paling akhir kan? Iya, akhir-akhir ada win of nature. Counter attack lah. Enggak bisa juga coba. Atau enggak dia di sini tugasnya kayak matiin Parsia pun udah oke banget sih. Parsia kelaut. Tapi kayaknya enggak mati sih Puri, Jo. Iya, enggak, maksudnya sengaja nge-cancel kan. Bitternya enak jadinya. Iya. Ada efek full. Bitternya 3 kali kena Parsia terus. Penalty zone ada. Pokoknya enggak drop di sini, enggak boleh ulti tank sih. Wah, Ken dibukulin sakit banget lagi. Aduh, banget. Masih bisa diamankan oleh Saison di mana super. Wah, sakit banget, Cok. Saison dengan taunt langsung. Parsianya. Dan di arah belakang Vin terpaksa menggunakan mini fury secara defensif. Susah banget ya. Keluar lagi 2 untuk kosong. Pertukaran ini unggulkan oleh tim Filipina. Valirnya game changer sih, lumayan. Apa?
menuju ke arah sesusah itu kah main Beatrix di sini atau kayak mana? Rekitiano. Harus main bom ya atau main sniper ya? Lumayan susah karena nggak ada pick off sih, Mac. Biasa kan Beatrix enak banget kalau ada hero pick off. Indonesia bakal di end kah oleh Filipina? Langsung di end. KLN. Siap, Nadu nanti ya. Coba untuk tahan dia berapa ini? Bahkan langsung di meltdown. Masih mau ya, maksudnya? Satu, Cok. Bisa ya? Gak, harusnya... tapi 30 detik ya bergerok ya? Wah, BG. Awas, Cok. Bisa menarik kan? What the hell? Harus kalah di game yang someone! Bisa meta, itu yang gue juga gila, gak tau. Gila, Cok. Gak ngerti. Langsung di end gitu aja, anjing. Bagian purple ya.